Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muntama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, gimana kabarnya? Semoga sahabat-sahabatku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di videoku kali ini aku mau membuat roti pisang kematangan ya, sahabat-sahabatku, roti pisang goreng. Yang penasaran gimana cara membuatnya, ayo simak terus videoku ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel Muntama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih sahabat-sahabatku. Ayo simak terus videoku ini sampai selesai. Dan ini bahan-bahannya sahabat-sahabatku, aku punya 2 pisang ya. Ini ada 10 sendok tepung terigu dan ada 3 sendok gula pasir, sendok makan. Ini ada vanilia. Ayo kita membuat bersama-sama biar tahu gimana cara membuatnya. Apa saja bahannya? Aku kupas dulu pisangnya. Oke, ini udah aku kupas, mau aku hancurkan ya. Ini boleh di blender ya kalau nggak mau itu, tapi ini aku tekan-tekan sama garpu aja ya sahabat-sahabatku, karena pisangnya udah matang beneran. Pakai garpu gini juga cepet ya sahabat-sahabat, atau pakai sendok atau di blender yang mau cepat. Oke, ini ada gula pasir, aku taruh 3 sendok ya. 3 sendok begini sahabat-sahabatku ya. Kenapa gula pasirnya aku taruh sekarang? Biar ini bisa lembut sama pisangnya sahabat-sahabatku, gula pasirnya. Ini mungkin kalau sahabat-sahabatku kemanisan boleh di kurangin gula pasirnya, pokoknya terserah sahabat-sahabatku ya seleranya manis atau enggak. Oke, dan ini aku punya tepung terigu 10 sendok, 10 sendok muncung begini ya sahabat-sahabat, sendok makan. Sekarang aku mau adonin sama sendok besar gini ya. Ini belum aku kasih air, belum aku kasih vanilia, garam belum. Aku aduk-aduk dulu ini. Oke, sekarang mau aku kasih ragi instan ya, setengah sendok makan. Mungkin kalau itu sendok teh kecil ya. Garam secukupnya. Vanilla.
Vanilia cair, aku punya mungkin setengah sendok teh ya, biar wangi. Ada pisangnya juga udah wangi ya, sahabat-sahabatku. Sekarang mau aku aduk-aduk lagi, dan mau aku tambahin air. Ini air hangat-hangat ya, sahabat-sahabat. Ini buat cemilan sambil nonton TV. Aduh, enaknya bersama keluarga. Kalau mau membuat yang banyak, dikira-kira seberapa tadi membuatnya gitu ya, sahabat-sahabatku. Oke, seperti gini ya adonannya, sahabat-sahabat. Sekarang mau aku tutup sebentar ya, biar karena ada ragi instannya, biar dianya lembut nanti mau digoreng. Aku diamin dulu sebentar ya, sahabat. Oke, sahabat-sahabatku, sekarang mau aku goreng ya. Ini aku udah nyiapin minyak. Ini aku aduk-aduk lagi. Oke, sekarang minyaknya udah panas. Aku pakai sendok aja ya, yang mau dicetak bundar-bundar juga bisa. Ini bismillah. Ini bisa buat cemilan ya, masya Allah. Sahabat-sahabatku, kusapa. Gimana sahabat-sahabatku kabarnya hari ini? Semoga yang sakit disembuhkan, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah barokah dunia akhirat. Bisa ziarah Mekah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini udah ada yang matang ya. Wow, bulat-bulat kayak aku pas bikin roti tape ya, roti goreng tape tuh.
Masya Allah, sekarang boleh diangkat. Sekarang aku angkat ya cabai-cabaiku. Udah matang, cepet ini gorengnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini aku mau narusin goreng ya, sahabatku masih. Oke, sahabat-sahabatku, ku goreng sampai matang ya. Oke, sahabat-sahabatku, sekarang udah matang ya. Kue pisang goreng yang kematangan. Cukup sekian dulu videoku ini. Kalau ada tutur kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Bye-bye.